Hai guys, selamat datang kembali. Itulah mengapa Celine masih tetap bertahan hanya dengan satu global ambassador saja setelah puluhan tahun menjadi perusahaan brand mewah. Mereka menjadikan Lisa sebagai wajah Celine mereka. Celine secara terang-terangan mengagumi dan terinspirasi oleh apa yang Lisa kenakan. Seperti contohnya baru-baru ini, di mana Celine terlihat telah membuat jaket merah marun yang sama persis dengan jaket Lily's Team. Di mana jaket ini adalah jaket yang dibuat selama promosi debut solo Lisa. Tidak hanya kali ini saja, beberapa produk lain telah Celine buat mulai dari tas rajut, ikat rambut, serta helm yang terinspirasi dari apa yang Lisa kenakan. Sementara itu, beberapa hari yang lalu, kita semua dibuat terkejut mengetahui bahwa Lisa secara tiba-tiba datang dalam acara Celine Pop-up Store yang diadakan di Korea. Lisa telah hadir bersama perwakilan Celine lain seperti Park Bo Gum dan VBTS. Yang mana dalam waktu singkat, Lisa x Celine dan beberapa kata kunci lain berhasil menjadi trending topic Twitter. Di sisi lain, kardigan Celine bermotif bunga yang Lisa kenakan saat kepulangannya dari Thailand beberapa waktu lalu, kini telah terjual habis di situs resmi mereka, tidak lama setelah Lisa mengenakannya. Lisa yang pulang ke Korea setelah menetap beberapa hari di Thailand untuk merayakan hari ulang tahunnya ke-26 bersama keluarga dan teman-teman terdekat, yang mana foto-foto cantik Lisa yang dia bagikan baru-baru ini berhasil mencuri perhatian semua orang, sehingga menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di situs resmi Weibo. Tampilan layaknya putri dengan gaun pita dan pita merah di rambutnya. So, komen di bawah pendapat kalian ya.